Hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar semakin hari makin terlihat keseriusannya. Bagaimana tidak, kedua orang tua Rizky dan Lesti pun sudah saling mengenal satu sama lain. Bahkan, belum lama ini kedua belah pihak keluarga Rizky dan Lesti justru mengadakan pertemuan di Cianjur, Jawa Barat. Hubungan keduanya pun didukung oleh banyak orang, baik warganet dan juga sesama rekan artis. Banyak rekan artis yang justru ikut terbawa perasaan saat melihat kedekatan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bahkan beberapa di antaranya sudah gencar menyuruh Rizky Billar untuk segera meminang Lesti Kejora. Begitupun para warganet yang gencar menyudutkan Rizky Billar untuk mengajak Lesti Kejora ke jenjang yang lebih serius. Akan tetapi, menurut Rizky Billar, sendiri menikah bukan merupakan sesuatu yang mudah. Pada dasarnya, Rizky Billar tak menyangka bisa sedekat ini dengan Lesti Kejora. Pasalnya, sebelum dipertemukan di suatu acara, Billar mengaku belum begitu mengenal Lesti. Tujuan Lesti dan dirinya hanya sekedar menghibur banyak orang pada dasarnya. Kalau dibilang gimmick, ya kita bukan gimmick. Nggak men-settingkan awalnya kita ketemu, terus collab, akhirnya bekerja sama. Tujuannya untuk menghibur banyak orang, ungkap Rizky Billar. Billar pun akhirnya membongkar hubungan dirinya dengan Lesti Kejora yang semakin dekat saat ini. Terus kita dekat sampai sekarang, bisa dibilang lumayan dekat gitu, tambah Billar. Belum jadian berarti lo celutuk ical. Billar mengaku dirinya memang tak ingin berpacaran untuk kedepannya. Iya, gue gak ada kata jadian, karena kalau gue pribadi ya insya Allah gak mau pacaran. Karena ngapain pacaran, gak ada guna gitu, gak ada faedahnya, ungkap Billar. Billar pun tanpa ragu mengaku ia memilih langsung menikah dibandingkan berpacaran. Namun, menurut pernyataan Rizky Billar, dirinya mengaku bahwa jika Lesti yang terbaik, maka tidak tertutup kemungkinan jika Lesti yang akan mendampinginya untuk selamanya. Itu saja informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf. Kita Lestar hanya bisa berusaha dan berdoa. Semoga Lesti dan Rizky Billar bisa bersatu dalam rumah tangga yang bahagia. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.